Welcome back to our channel. Jadi hari ini kita mau beli oleh-oleh yang akan dikirim ke Seattle, USA. Kita cek dulu ya apa-apa guys. Keripik pedas. Ini ada keripik pedas guys. Kemasan kecil. Ini kemasan besar dan ini kemasan kecil. Ini ada macam-macam. Ada pangsit jahe. Ini yang keripik pisang gula merah. Enak. Goroho. Ini ada ampiang. Ampiang. Pas terkata tuh lebih enak. Ya, harusnya amplang Samarinda. Panglima, amplang Panglima. Di Amrik ada palang nggak ya? Itu saya nggak tahu guys. So apa yang saya lihat di vlog-vlog itu palang nggak tahu ya kalau ada. Mungkin ada di toko Asia. Oh ini yang roti keras. Ini yang apa ini? Roti kriuk-kriuk itu guys. Ini enak minum dengan teh gula. Sariwangi gitu. Bagia, itu bagia enak, kita suka. Itu bagia. Aduh, kayaknya pakai bubble wrap sih kalau mau kirim. Enggak kan di doang semua pack. Bawang. Kerupuk bawang. Ini mau dimakan pribadi apa mau dikirim? Dikirim. Ini ada halua kenari. Enak. Halua kenari. Enak, Cin. Ada pia saron di sini, guys. Kalau seada dan? Tidak ada. Tidak ada. Pakai paper bag harvest ya guys ya, biar lebih necis. Apa itu nama ini? Kacang fernis. Kacang fernis. Ini kacang fernis. Made in Kesha. Enak enggak ini? Makanya lebih enak baking kongkirin. Nanti ya bisa rasa kok. Ya udah, kita beli guys. Yang tetap begini. Boleh cuma begitu itu. Kita mau beli sekarang guys. Indomie cakalang. Di sini harganya coba-coba ayo. Di sini harganya 3.400 per pieces, per 10 pieces itu 3.300. Lumayan mehong ya, guys. Di warung pengatur mama berapa? 4,5 toh. Hai guys ya. Jangan saya lebih pak dengan orang mau icip-icip. Yang tuh merah-merah sana lagi, cuy. Deh, 2 rampai, it's heaven, baby.
It's heaven in USA, it's heaven, okay? Oh, ini yang DP. Oh, toilet udah ambil lagi apa? Oh.